Darlun Satpol PP WH Aceh Tamiang menutup apotek Ririn di Jalan Aibs 2, KS Tubun nomor 7, Kuala Simpang dengan memberikan garis polis lain di depan toko tersebut. Penutupan bersifat sementara berdasarkan keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu P2TSP Aceh Tamiang nomor 01/2007 berkaitan dengan penjualan, penyediaan, dan pendistribusian temuan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Banda Aceh. Dasar kita lakukan penyegelan hari ini adalah memang dasar surat dari Balai Pengobatan Provinsi yang disampaikan melalui KP2TSP, kemudian KP.ISP menyurati yang salah satu tembusannya ada kita di Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penghentian izin operasional. Nah, maka untuk itu saya sampaikan kepada jajaran anggota untuk melakukan penyegelan sampai izin tersebut diterbitkan kembali. Demikian. Hasil pemeriksaan BBPOM pada 23 Januari 2017 ada pengeluaran obat tanpa resep dokter sehingga merekomendasi penghentian sementara operasional apotek tersebut. Penutupan ini berjalan lancar tanpa perlawanan pemilik apotek setelah pemilik keluar, pintu toko diberi polis lain. Dari Kuala Simpang, Muhammad Nasir, Serambi On TV.